Halo Spot Promotor, kali ini Mimin akan bahas KIS Tonic 2022. Pasar untuk mobil kecil bergaya SUV yang ekonomis lebih besar dari sebelumnya, dan KIS Tonic adalah salah satu dari banyak crossover yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir. Hampir setiap pabrikan arus utama sekarang memproduksi SUV kecil, sehingga persaingan untuk menonjolkan dari yang lain sangat ketat. Jadi, untungnya, Stonic adalah mobil yang tampan. KIA mengatakan itu sengaja ditata untuk menarik semua orang, tidak seperti tampilan suka atau benci dari Nissan Juke. Faktanya, Stonic melanjutkan bentuk desain yang kaya dari KIA yang dimulai dengan Sportage generasi ketiga tahun 2009 dan telah mencapai puncaknya dengan KIA EV6 All Electric yang baru saja diluncurkan. Sebuah facelift tahun 2021 melunakkan beberapa tepi dari mengubah profil bumper, tetapi masih memerlukan idiom, desain hatchback, dan SUV secara sensitif, tetapi untuk efek mencolok menjadi sangat tampan di mata pengunjung ini, dari 3/4 belakangan. Dari 3 belakangan, cukuplah untuk mengatakan ini adalah mobil yang akan Anda perhatikan ketika Anda melihatnya di jalan. Terlepas dari upaya KIA untuk mendorong kelas atas, tidak ada banyak bahan sentuhan lembut, tetapi terasa kokoh dan dashboardnya ditata dengan rapi dan mudah digunakan. Berkat layar sentuh 8 inci yang lebih besar yang ditambahkan selama pembaruan terkini, serta beberapa material trim baru, juga termasuk layar komputer trim 4,2 inci yang direvisi dan menawarkan grafis lebih tajam. Dari perspektif fungsional, bagaimanapun, tidak segera terlihat ketika Anda masuk jika Stonic memiliki cukup identitas SUV yang dimasukkan ke dalamnya. Anda menurunkan diri ke kursi pengemudi dari dapa atau daripada meluncurkan ke samping dengan nyaman. Dan pemandangan yang Anda dapatkan bukanlah yang Anda sebut pemerintah. Ruang kepala luas dan Anda banyak penyesuaian ketinggian pada bantalan kursi pengemudi. Memungkinkan Anda untuk bertengger lebih dekat ketinggian crossover biasa jika Anda mau. Tapi secara keseluruhan, ini bukan posisi pengemudi yang langsung memberikan kemudahan aksesibilitas atau kenyamanan. Penyetelan suspensi mobil seperti desain eksteriornya jelas dimaksudkan untuk membuat menonjol di tengah kerumunan mobil kecil, serupa yang terus bertambah, khususnya dengan menciptakan pengalaman berkendara yang mantap dan tenang. Dan dalam misi itu, mobil hanya berhasil sebagian terutama melawan latar belakang penampilan yang meyakinkan dan menghibur seperti Ford Puma. Perjalanan kecepatan rendahnya kuat dan sedikit tegang di sekitar kota, di mana sebenarnya mobil harus terus terang atau harus terus lebih bantah atau lebih betah daripada rata-rata Super Mini. Tubuh supersonik ini gelisah dan rewel di jalan yang tidak rata, dan sementara kontrol tubuhnya sedikit berkurang pada kecepatan yang lebih tinggi. Ia bahkan tidak pernah mendekati tingkat kenyamanan dan isolasi yang ditingkatkan yang Anda harapkan dari mobil yang dikendarai tinggi.